Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Pajama Drive JKT48 yang akan dibawakan oleh trainee JKT48. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Cynthia. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Cynthia! Jangan
semuanya, terima kasih sudah datang dan menyaksikan pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48. Yeay! Yeay! Tadi kita sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Sonichi atau Hari Pertama. Yang kedua ada Hisatsu Teleport, Jurus Rahasia Teleport. Yang ketiga ada Gokigen Naname no Mermaid atau Putri Duyung Sedang Sedih. Dan yang keempat ada Futari no Nochi Tensha atau Bersepeda Berdua. Yeay! Gimana? Apakah penampilan kami tadi membuat kalian bersemangat? Bersemangat! Ya, Pajama Drive adalah setlist legendaris yang pertama kali dibawakan oleh kakak-kakak generasi pertama JKT48 dari 12 tahun yang lalu. Kami JKT48 Trainee akan berusaha sekuat tenaga kami untuk memberikan penampilan yang penuh energik dan penuh warna. Kami akan memberikan penampilan yang penuh semangat di setiap show-nya. Maka dari itu semuanya mohon dukungannya ya. Mohon dukungannya. Semuanya sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing dari yang sebelah kiri sambil bercerita tentang sifat atau kebiasaan apa yang menurut kalian itu mind-blowing dari teman sebelah kanan kalian. Silakan. Selamat malam, Jocelyn Agatha Trista. Selamat malam, Kak. Sudah? Oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Pelukis yang hadir di mimpi idamu. 1, 2, 3, Trisha. Halo semuanya, aku Trisha, terima kasih. Trisha. Oke, dari kanan. Siapa tuh? Kak Alia. Oke, yeah. Jadi kalau menurut aku mind blowing gitu dari Kak Alia itu, aku awal-awalnya itu kaget banget kalau misalnya Kak Alia itu suka main motor. Lebih ke modif motor aja sih. Iya. Yeah. Karena kayak aku ngelihat Kak Alia tuh awal-awal tuh anggun, terus cantik gitu kayak. Aku jadi enggak. Jadi enggak sekarang. Sekarang enggak anggun. Emang sekarang enggak anggun ya. Dan enggak gitu, maksudnya tuh kayak Kak Alia tuh emang yang image-nya tuh aku lihatnya cantik banget gitu loh. Jadi kayak kaget aja lah pokoknya. Sekian, terima kasih. Makasih ya Trisha. Oh gitu ya Trisha. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Mas, welcome Naila Lalan. Halo semuanya, Bagian. Nama aku Naila, terima kasih. Naila. Pintar. Oh, suka deh. Oke. My Blowing Trisha itu, aku awalnya, aku kaget banget soalnya Trisha itu orang sopan banget. Oh iya. Ya, tapi orang manusia itu semuanya harus sopan. Tapi Trisha itu apa ya, kayak kelebihan aku, sopannya. Enggak sih. Bagus, kayak aku udah pernah nginap sama Trisha. Itu udah selesai latihan itu kita capek kan, sama lapar. Yeah. Aku itu biasanya bilang gini, aduh mami aku lapar, aku capek banget minta pijitin, kayak gitu. Tapi Trisha itu, kalau maminya lapar aku boleh makan, kalau apa, mami gak apa-apa, mami mau makan ini enggak, kayak gitu. Aku kaget banget itu. Mengerti, jadi dia yang nawarin mamanya, bukan dia yang minta. Gitu. Oh. Berarti yang baik mamanya? Iya. Bentar, kalau Naciannya enggak transferred, kalian enggak mengerti ya tadi? Enggak. Mengerti. Aku baik ya. Mengerti, terima kasih ya, Naila. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Makasih ya, Kak Naila. Selamat malam sekali lagi ya. Housemate, selamat malam. Malam. Your number one to infinity and beyond. Hello everyone, it's Michi. Housemate, aku Michi. Terima kasih. Michi. Rar, gak ponian. Oke, jadi hal yang mind blowing dari Naira Chang adalah, menurut aku, ini. Seberapa cepat dia bisa belajar bahasa Indonesia. Betul. Good job. Setuju gak sih? Sekarang dia lancar banget.
denger dia ngomong, loh gue. Enggak, tapi cuma sekali. Tapi itu kayaknya diajarin siapa, ayo lo. Ayo. Gak ada. Enggak. Enggak kan. Enggak, tapi pernah gak kamu denger? Nggak tahu di sini. Ayo lo, nggak bercanda. Tapi kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Kamu harus ngomongnya yang cantik. Iya. Gemes banget. Sekarang Naila udah lancar banget gak sih? Iya nggak sih? Aku banyak berusaha. Oh, keren banget sih. Michi. GOOD JOB. Good job. Iya, terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Jika hati musuh menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia, terima kasih. Kalia. Ya, main blowingnya Michi adalah, aku ngeliat Michi tuh anggun banget kan anaknya. Ternyata enggak sih, agak tengil gitu sih. Aslinya enggak sih Michi? Enggak, aku so asik banget gitu orangnya. Terus emang dia iya? Tuh kalau dipuji kayak gendis, meninggi. Misalnya dia dipuji nih, terus kayak emang iya kenapa kayak gitu-gitu loh. Iya gak sih? Cobain contohnya Michi. Coba puji Michi dulu. Hari ini cantik banget gak pakai poni. Iya lah, emang kayak gitu. Roar, makasih ya. Ya sekian dari aku, terima kasih. Yeay! Halo semuanya, selamat malam. Malam. Are you ready? Jalani hari ini dengan menari bersamaku. Yuhu, aku Levi. Terima kasih. Levi. Tinggal aku mau membuatku jatuh cinta. Ah. Lucu. Okay, jadi mind blowing dari Kak Dena. Kata Kak Anin, apaan sih? Aduh, Dena jangan didengerin Dena. Kata Kak Anin, Kak Dena orangnya pudungan. Maafin Kak Dena. Kak Dena, aku minta maaf 10 kali. Gak bercanda. Karena Kak Dena, jadi pas kemarin live, apa lagi ini? Kak Dena disuruh Jiko sama Kak Desi. Terus, ya gitu deh guys. Sekian, terima kasih. Gak membantu ya? Kasih ya Levi. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si mungil hadir semanis mangga. Hai, aku Anindya, terima kasih. Anindya. Oke, kalau dari Levi, mind blowing, kenapa sih yang di sana? takut. Oke, aku tuh kaget kayak tadi gitu. Apa? Husbu. Oh, waifu. Iya, aku kaget. Kadang dia juga kayak gitu yang kayak waifuku, husbuku, tiba-tiba gojo. Apa itu? Aduh, aku ketahuan nih. Kan aku kan nggak masuk ke dunia-dunia itu kan, jadi kayak aku kaget gitu. Ya itulah sobat Yuhu ya. Di balik apa uhuy? Spontan. Uhuy. Lah uhuy rame ya. Kalau Yuhu enggak, sedih aku. Ya udah berarti uhuy gitu. Ganti besok ya, enggak bercanda. Boleh. Terima kasih ya. Yeay. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dan selamat malam juga ya, aku Chico ya. Boleh. Okay. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Oke, okay, Kak Anin yang temanku yang sangat-sangat lucu dan kayak lihat nih kita guys. Parah Chelsea. Jadi, fun fact yang kayak mind blowing dari Kak Anin itu adalah kayak Kak Anin kayak suka gak sengaja kecoplosan kayak jokes yang kayak apaan sih gitu loh guys ya yang kan aneh gitu loh seasbun itu makanya tadi ya kan, menyerang gitu ya menyerang apa sih dia bilang GOO apa sih itu GOOD
Obi, Obi, good job, good job. Kayak gitu, kayak waduh orang ini. Terus Kak Anin juga kayak suka tiba-tiba bawa buah utuh ke teater guys. Kayak buah salak, buah jeruk, buah mangga gitu loh. Kayak kamu mau jualan atau gimana sih Kak? Lebih ke irit aja sih bawa dari rumah jadi bawa yang utuh gitu. Oh ya betul, nice nice. Terus Kak Anin juga kayak suka banyak ya? Iya satu lagi nih, one more ya, one more. Kak Anin kayak keren banget main kalimba tau oh, guys. Jadi oh, kapan-kapan kita harus duet ya Kak? Iya wow. Iya boleh. Aku mau okay. Diajak dong. Aku juga dong. Gak takut diserang gimi-gimi. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Takta. Siapa? Si penari yang akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela. Terima kasih. Daniela. Hai. Oke, jadi mind blowing dari Chelsea itu adalah peliharaannya. Ya, betul. Kan tau kan, dia tuh pelihara hewan yang gak sepantasnya dipelihara. Ya kan, misalkan kayak kodok bener, tarantula, terus apa lagi, cicak ya? Gecko. Cicak, gecko. Iya, gecko, terus apa lagi? Buaya, bener. Eh, tapi guys, aku pengen banget kayak pelihara kuda tau. Tuh. Kayak pengen naik kudanya tuh gitu. Kan? Iya, bawa kudanya ke teater, terus... Jangan kan? Aneh-aneh, please. Seaneh ini anaknya. Oh. Gak apa-apa. Sekian, terima kasih. Yeay! Bye-bye! Halo semuanya, selamat malam. Malam! Si Panda Unyu yang selalu ceria. Hai, aku Nacia bikin kamu bahagia. Halo semua, aku Nacia, terima kasih. Nacia! Ih, gemes banget. Kayak aku ya, Ci. Kayak aku kan. Iya, iya kok Nacia juga paling gemes. Yes, yes, I know, yes. Oke. Okay. Yes. Hal mind blowing dari kamu. Enggak dong. Dari Ci Cynthia. Iya. Aduh, kata Kak Anin. Ya, kamu nanyanya Kak Anin. Ntar jawabannya kemana-mana. Nih maaf ya, Ci. Ya. Kata Kak Anin, Ci Cynthia agak jayus. Si aku pakai aga ya. Iya, makasih ya. Udah lain kali jangan tanya Kak Anin deh. Kak Anin itu kalau memberi jawaban ya suka ke ujung sono tuh. Tapi ya aga bener gak? I love you, Ci. Ya. Tapi Ci Cynthia di mata aku tetap ibu dosen kesayangan sih. Makasih ya. Kamu di mata aku juga Panda Unyu paling unyu. Setuju gak? Enggak. Ya. Gak apa-apa Nacia, kita tuh gak butuh validasi orang lain. Kepercayaan diri aja udah cukup. Makasih ya Ci, maaf ya Ci, love you. Sekian, terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Seperti bunga yang mekar, aku akan membuat kamu, kamu, dan kamu terbayang-bayang. Aku Ara Arali, terima kasih. Arali. Ayai. Ya. Gak apa-apa. Halo. Oke. Hal yang mind blowing dari Nacia. Jujur pertama kali aku ngeliat dia kan cantik. Lumayan. Ya lumayan, karena kan dikatakan kayak, wih bule nih, wah jago banget bahasa Inggrisnya nih. Terus tiba-tiba kan dia ngomong ya kayak, Arali, enggak sih dia gak kenal nama aku sih sebenernya waktu itu. Jadi kayak, ya udah sedih sih sebenarnya. Tapi itu kayak dia pernah ngomong, terus dia ngomongnya kayak pakai bahasa Inggris kan, coba ngomong apa waktu itu? Apa? What, yes, yes? Tuh kayak gitu, jadi kan kayak, ini orang bule bukan sih sebenernya gitu awalnya. Tapi waktu itu aku denger kapan ya, waktu itu dia kayak sempat nyanyi lagu bahasa Inggris. Tapi aksen dia beneran bagus banget, coba nyanyi. Ya. Oh, gak mau. Ya, gak mau dia. Gak mau. Ya, gak apa-apa. Tapi aksen dia ternyata sebagus itu. Jadi kan harus tagih dia nyanyi lagu bahasa Inggris. Nanti kan okay? Kita duet kan. Oke. Okay. Oke, okay, sekian. Terima kasih. Yeay. Selamat malam, Regi cantik. Semangat oh, biasanya. Makasih, Kak. Oh. Oke, okay, selamat malam semuanya. Malam. Bagai kalau yang bereaksi dengan air, aku akan meledak dengan semangatku. Boom!
Aku Regi, terima kasih. Regi. Oh, ayo kapan? Oh, lucu. Oke, jadi yang mind blowing dari Ci Arali yang ada di sebelah kanan aku itu, jujur Ci Arali itu orangnya normal banget ya. Iya, sebenarnya dia tuh nggak ada keanehannya gitu. Tapi ini yang aku suka dari dia, dimple-nya so cutie. Terus kalian tau nggak sih kalau Ci Arali itu dia sebenarnya punya gummy smile. Coba di. Enggak, yang boleh lihat cuman aku tapi. Si Arali tuh dia ada dimples gara-gara pas kecil ditusuk ini tahu strawberry tahu. Iya benar, iya Cici. Kalau Ci Cynthia ketusuk apa? Salah. Ketusuk apa-apa sih? Ketusuk ini aja kata-kata Nacia. Ci, aku kira udah selesai. Gak ada yang pernah selesai, Nacia, semuanya selalu berlanjut. Boleh deh. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Yeay. Iya, selamat malam mahasiswaku. Ada perlu apa kesini? Apa? I miss you too. Tapi tugasnya kerjain dulu. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Semangatku terus-menerus luap. Pop, pop. Halo, aku Cynthia yang selalu semangat. Terima kasih. Ya. Cynthia. Oke, jadi Regi-Regi ini, coba Regi muter dulu. Muternya 360 derajat dong. Kenapa sih? Jadi kalau aku lihat Regi ini dari perspektif kiri, perspektif kanan, tampak depan, tampak belakang, tampak kiri kanan, semuanya normal aja sih. Yang mind blowing cuma satu, tingginya mind blowing. Bolehkah kamu yang sekecil ini udah setinggi itu, Regi? Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Oh. Nanti aku kelihatan kecil. Tapi kalau misalkan riset aku dari Nacia, katanya si Regi ini... Aduh, apa ini? Gak apa-apa ya, aku maafin deh tadi karena aku udah minta riset dari kamu. Alhamdulillah. Kalau riset aku dari Nacia, si Regi ini ketawanya katanya unik ya? Iya. Katanya ketawanya kayak abis napas gitu, coba Regi gimana? Coba Regi gimana? Gak mau, oh. Itu ketawa kayak... Orang takut gitu ya dengernya. Ya udah ntar kalau kalian gak percaya, lihat ya di live-nya Regi ya. Yes. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Oke, jadi tuh sebenarnya ya, bukan cuma member-member di sini doang tau guys yang punya sifat mind blowing. Kalian juga kan? Oke, jadi selain member-membernya, setlist Pajama Drive kita itu juga punya lagu-lagu yang mind blowing. Wow, sekarang kita mau masuk ke unit song yang sangat-sangat mind blowing. Kalau begitu, selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. Yeay, gak? Oke, tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Tenshinhou Shippo, Ekor Malaikat. Yang kedua ada Pajama Drive. Yang ketiga ada Junjo Shugi, Prinsip Kesucian Hati. Yang keempat ada Temo Demo no Namida, Air Mata Yang Tak Tersampaikan. Dan yang terakhir ada Kagami no Naka no Jean d'Arc, Joan of Arc di Dalam Cermin. Gimana, seru gak? Seru! Oke, sekarang kita mau bacain Live X dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Let's go. Siapa yang baca duluan? Aduh. Siapa? Kalia. Yes. No. Yes. Yang paling tua belakangan. Aku siapa? Mau baca yang tengah. Boleh. Kabayo. Boleh. Kobanwa desenku, Kobanwa. Kobanwa desenku, ya. Yeah. Ya. Yeah. Koban dosenku tercinta.
Makasih ya. Cintia, terima kasih ya buat ilmu padinya ya. BTW kapan lagi nih buka PPDB-nya? Aku mau daftar dongs. BTW ketahuilah Alia sayangku, ini sekeren ponimu. Itu. Michi cantik banget. Makasih ya. Ini semuanya ya. Ini pasti ada di sini nih yang lagi ngetik-ngetik main HP nih. Gak ada Natsia kali ini, gak ada Natsia. Iya. Yeah. Yeah. Sini Alia. Masuk Alia. Revenge. Ya. Natsia. Sakit. Ya udah sekarang Natsia baca, Natsia baca. Boleh pilih deh Natsia. Yes. Oh, siapa nih? Aduh. Jump scare. Ya boleh deh ini deh, boleh. Dari Kak Din. Selamat malam Oshiku, Levi. Aku ada pantun, bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan keluar kota. Cakep. Lanjut. Iya, emang kamu kan cakep. Au, aku. Iya. Gak Levi, iya aku. Hehe, maaf gak jelas. Karena yang jelas mah cintaku padamu. Semangat. Aku ya. Semangat buat yang perform today, Yash. Yash, terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Lanjut, Michi, Michi. Oke, Michi. Kak Beril, oke. Aku baca dari Kak Beril. Selamat malam, Anindya mungilku yang semanis mangga Oshiku satu-satunya. Bohong. Semangat show Pak Jem-Jem hari ini, Nin. Semangat juga untuk setiap show ke depannya. Love, semoga kamu akan terus berkembang menjadi semakin lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Kak Beril. Terima kasih Kak Beril. Okay. Lanjut Cici. Yes. Ini Cici mau baca mana? It's my turn to shine. Oke, okay, yang mana ya? Yang mana? Ya. Ya udah boleh yang nip-nip paket 4 ya. Halo Michi Oshiku satu-satunya. Aku punya pantun. Aduh. Bilang cakep ya? Iya. Belum. Maaf dosen. Makanya kalau dosen ngomong tuh didengerin. Dengarnya pakai kuping, dengerin. Bukan pakai mulut. Galak banget. Wow, guru BK kali. Jangan-jangan gak boleh galak-galak, ntar aku dimarahin mama aku tahu. Gara-gara kalian mama aku taunya aku dosen galak. Dosen galak. Belum gitu ya. Ini aku baca beneran ya. Beli kedondong ke tukang parcel. Cakep. Mau dong jadi kesayangannya Michelle. Nggak boleh. Cakep. Oh iya. Oh iya, semangat ya kalian show-nya. Love from Nip Nip dan Kak Riano. Makasih ya, Kak. Chips ya, Kak. Terima kasih. Makasih ya, thank Kak. Thank you. Yes. 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 Lanjut lagi. Yes. Lanjut. Oh my gosh. Ini siapa ini Michi yang ini? Ya, yang ini Michi. Itu editan gak sih? Coba-coba mau lihat Michi, mau lihat. Lucu banget loh. Mana mukanya kayak gak bersalah gitu lagi. Kayak. Aku mau baca dari Kayasak. Boleh. Aduh. Boleh. Ya kan, bener kan namanya? Selamat malam, Nachia Imuats. Kamu malam ini lucu sekali. Aku sangat suka. Syuka, Kak. Iya, syuka. Gimana contohin? Syuka. Oh, syuka banget sama Natsia, Panda Unyu. Semangat kamu show-nya, wahai Panda Imuts. Wow, yes. Kamu tahu gak kenapa nama kamu ada huruf C-nya? Karena kalau gak ada C-nya jadi Nahiha. 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 Sini dong, Nahiha. Aduh, Nahiha. Si. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak Yosa. Lucu kok. Aduh. Wah, lucu banget. Ya ampun. Wow. Silakan mau baca ini boleh gak? Boleh. Dari Kak, wow, estetik ya namanya. Estetik dari sekali. Dari Kak Tasa. Selamat malam, Ci Cynthia Oshiku satu-satunya yang teristimewa dan tiada dua. Zuzur, pas demo-demo tadi aku gak bisa nahan nangis. Senangis itu tadi, hiks. Soalnya pas banget ulek bawang buat nasgor. Apa? Kirain nangisnya karena ulek bawang. Wah, wow. Parah, Ci. Ya udah deh. Parah, Ci. BTW semangat pajamanya, Sheng.
banget ya. Ngambek gak sih ya. Kalau gitu kita lanjut aja deh. Makasih ya, kolok bawangnya. Ya, daripada nasgor-nasgoran. Oke, makasih ya udah nemenin kita baca Life X ya. Temenin terus gak? Emang janji? Kalau 2 tahun lagi gimana? Masih gak? Oke, kalau gitu kita lihat dulu ya di lagu yang selanjutnya. Mari kita lanjut ke lagu yang selanjutnya yang lebih membara lagi. Kalau begitu, selamat menikmati. Ya, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada 2 Years Later, yang kedua ada Inochi no Tsukemichi, Cara Menggunakan Hidup, dan yang ketiga ada Kishite Sonshi Chata, Rugi Sudah Dicium. Gimana tadi, seru gak? Seru! Oke, sekarang kita mau ngapain? Ya. Ngapain nih kita? Ngapain nih? Kalau aku adain ujian mau gak? Wow. Gak mau, Cici. Gak mau ya. Gak apa-apa, ujian kadang lebih ini ya, lebih mengguncang jantung. Udah boleh deh. Apa boleh tuh, ya? Kalau gitu sekarang kita mau, bakal ada soalnya di sini. Akan ada beberapa kata dan kita harus merangkai kalimat sih. Bukan kalimat ya, tapi kayak misalkan A nih. Misalkan A, B, C. Aku baru, apa nih C? Mandi M. Aku baru cinta ya. Cinta gak sih? Oke, kayak gitu ya contohnya ya. Kalau gitu langsung kita mulai. Let's go. Let's go. Ini bakal susah deh. Waduh, gak position jelas. Guys. Position. Aku mau deh yuk. Oke, boleh Chelsea dulu. Ini apa? Gak jelas. Kalimat atau kata, Ci? Kata. Jadi misalkan G-nya apa, J-nya apa, L-nya apa. Dibikin satu kalimat gitu kan. Aku mau. Ya udah Chelsea pindah ke Danella. Ya udah boleh Ci, enggak apa-apa. Aku ya. Aku tahu. Gerak jalan sambil slay. Salah. L dulu baru S. L dulu kan. Enggak apa-apa Dena, walaupun salah, aku suka kepedeanmu. Wah. Wow. Oh iya sambil ya. L dulu, yes. Apa ya? Gerak jalan lalu slay. Ya. Jawabannya apa emang jawabannya? Ada jawabannya gak? Gak ada, jadi bebas. Ini bebas kan? Oh, jadi kita bikin sendiri. Yes. Oke, gampang. Oke, lanjut. Trisha. Oke. Apa Trisha? S. Stasiun. Seperti. Teriak. Ci, tolong. Iya, Pak. Gak boleh dijoki. Teriak apa I? Stasiun seperti teriak. I. Stasiun seperti teriak I. Udah. Oke, stasiunnya ketakutan ya. Asal ya. Gak apa, 100 buat Risha. Aku berapa sih aku? Kamu dipikir-pikir dulu ya, Den. Soalnya tadi sempet salah sih. Gak apa-apa, kesalahan itu pelajaran. Kalau Arali okay. Bisa gak? Bete. Lanjut. Levi. Simple, dimple, puppet, squid. Ini mah simple banget guys. Katanya simple. Bermain. Widih, aku suka awalannya. Suka ya bermain nih. Bermain. Apa nih Egrang apa? Ya itu. Beda generasi. Ayah, bermain egrang tanpa egrang. Yeay. Keren Levi, padahal saya sudah expect lebih dari bermain itu. Oke, maaf ya, Miss. Gak apa-apa, aku suka kamu bisa mengubah kata-kata yang negatif menjadi positif, menjadi bermain. Lanjut. Arali coba. Ini susah. Waduh, kayaknya yang ini susah deh. Ayo. Arali, aku tahu kamu bisa Arali. Pasti panjang nih Arali ini. Ada cuma 5 doang. Arali kan kalau misalkan di story-nya kan panjang banget dia. Long message person. Banget ya. Pressure nih. Gak apa-apa.
bisa, bisa. Hai Yu. Ayo. Di sini emang semuanya penuh pressure tapi enggak apa-apa. Enggak apa. Oke. Okay. Hanya hari, unya, hujan, hanya lagi hampa, anya akhir. Hari, hujan, hampa, akhirnya. 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 Oh, hari, hujan, hampa, akhirnya hu 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 hu. Ya, keren, boleh, keren. Boleh, boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Wede, ini Chelsea banget. Chelsea, Chelsea. Coba Ea dulu, Chelsea. Ea. Apa nih? Every day. Wih. A-a-a, apaan ya? Aduh, Cici, tolongin. Always, always. Every day, always. Amazing and always. Apa, apa? Apa? Every day, always. Amazing also. Amazing also. Yeay. Yeay. Wow. Hah? Kok ada? Ciko jadi. Apa ini SP2KL ya? Ada angka-angkanya gini. Jadinya, Ci. Cici. Yuk. Ini tahu gak sih apaan? Ayo, Ci. Eh, jujur susah banget lagi. Cici kan. Ayo lo SP2. Ayo, Bu dosen. Guru dosen. Jangan mentang-mentang saya dosen jadi susah ya. Dosa lo ngerjain dosen. Aku deh, Ci. Aku deh. Boleh gak? Boleh. Boleh. Bisa nih. Oke, kita lihat okay. Skill merangkai kata-kata aku ya. Let's go, Rally. Dengar, dengar, dengar. Sebuah proses pasti kita lalui dengan penuh lika-liku yang berbeda-beda. Tetapi disitulah kita memiliki sebuah memori yang membuat kita kuat. Maka dari itu, dengarkanlah lagu yang terakhir dari kami, Boku no Sakura, Bunga Sakuraku. Terbentang lurus dan terus memanjang.
Terima kasih. Semuanya terima kasih atas encore-nya. Terima kasih. Ya, tadi kami sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Washoe JKT dan yang kedua ada Sifuwa Arashi ni Ume wo Miru atau Pelaut yang Melihat Mimpi di Tengah Badai. Gimana, mau lanjut enggak? Kalau begitu, dengarkanlah lagu yang paling terakhir dari kami. Shiro Shirt Baju Putih. Semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Saat ini hingga seterusnya pun, kami JKT48 Trainee akan terus berjuang untuk mengajar mimpi kami di JKT48. Kami akan terus berlatih dengan keras agar suatu hari nanti kami dapat menjadi idola yang selalu menghibur dan dicintai oleh kalian semua. Mohon dukungannya selalu untuk JKT48 Trainee. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno! Seno! Terima kasih! Ya! Terima kasih! Terima kasih semuanya! Makasih ya, Pak. Makasih ya, Dida. Makasih. Bye-bye. Makasih semuanya. Thank you. Makasih ya. Semuanya. Makasih semuanya. Ya, makasih ya semuanya. Thank you.
Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48 Trainee secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa, besok akan ada pertunjukan Aita Kata oleh JKT48 Trainee. Dapat disaksikan melalui live stream showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot, Roulette, dan Cekica dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Cynthia.